Bikin gemas, intip imutnya Rizky Billar tidur sambil peluk Abang L. Malam ini Rabu 8 Mei 2024, Fokus Selebriti kembali hadir menyapa Anda mengenai seputar kabar keluarga Leslar. Baru saja penyanyi dangdut Lesti Kejora mengunggah momen gemas antara sang suami dan putra sematawayangnya. Potret manis antara Rizky Billar dan anaknya tersebut terpampang di media sosial. Dalam postingan terbaru tersebut, terlihat Rizky Billar tengah tertidur pulas di samping buah hatinya, Muhammad Lefian Al-Fatih Billar. Pemeran raja di sinetron Aku Mencintaimu karena Allah itu kelihatan memeluk putra kecilnya. Di foto itu, aktor tampan sekaligus suami dari penyanyi dangdut Lesti Kejora ini sedang mengenakan kaos putih polos. Sementara itu, putranya terlihat gemas mengenakan piyama bermotif pelangi. Tiada habis-habisnya keluarga Leslar membuat gemas di depan layar maupun di belakang. Segala tingkah maupun aksinya selalu mengundang kekaguman warganet dan juga para penggemar. Sontak potret ayah dan anak itu langsung menuai ribuan komentar netizen. Mereka gemas dengan Rizky Billar yang menjadi sosok penyayang anak di dalam kehidupan nyata. Kita doakan semua keluarga Leslar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dimudah segala urusan, dan yang menonton video ini diberikan umur yang barokah serta rezeki yang melimpah. Bakal ngajakin nih main bola bareng Rio Gesek. Haris enggak? Haris enggak bisa main bola. Dia bisa main boneka. Main basket kita kalah kita hari ini. Kan enggak ada apa apa tuh bisa bola. Ya, paling bisa menggerutu doang lah. Menggerutu. Canda ya Rio. Haris udah top lah sukses gue. Punya Ferrari. Alfa. Telak ukur di sana. Nggak kangen syuting bareng lagi itu bertiga kalian? Gas. Kangen sama Haris enggak? Kangen lah Haris. Teman kita di kala senang, susah, sedih. Pokoknya banyak lah cerita, nggak bisa diberitakan. Begitu. 8 tahun nggak berarti ya? 16 ya? Sama Haris 16 kan? Iya, dari 16. 8 tahun. Gua sama dia kita. Banyak lah kenangan. Gimana mau fans sendiri mungkin bertanya-tanya ini kapan nih Rio Gesek bakal syuting lagi? Kayaknya kita bakal main di Paris deh ntar lagi, ini kita gantian tengah 9 kita dipanggil ya, Sintayong ya? Iya. Gantiin Hapner sama siapa? Sama Rizky Rido. Oh. Dia kan masih 22,9 kan? Pas, makanya 22,9. Oh, Rizky Rido penyanyi. Kita mau dipanggil buat turnamen Ludo ya? Kabur Ludo. Oh, my God.